bisa terang. Karena anak kamu di sini. Sudah berapa lama kamu berjualan bakso borak? Ceritakan dua orang pemuda yang tertarik dengan seorang wanita cantik. Mereka sering berlomba untuk mendapatkan cintanya sang wanita. Hingga mereka pun menjalani beberapa persyaratan yang harus mereka lalui untuk mendapatkan sang gadis. Kira-kira di antara Denny dan juga Andika, siapakah yang akan dapat wanita itu? Kita lihat langsung di TKP. Sore-sore begini enaknya ketemu cewek, naik motor boncengan berduaan. Ngapain lu ngikut-ngikutin gua lu? Gua pengen ketemu cewek gue, sekarang gua pengen jemput cewek gue. Gua pengen motor-motoran main trek-trekan. Yang ngikutin lu juga siapa? Gua juga mau ketemu cewek gua. Cewek lu mah cewek lu, cewek gua cewek gua. Wah, lu kan udah cakep, ya udah ngalah lah sama yang enggak cakepan. Hubungan nih. Eh, pacar lu masing-masing. Gua ke sekarang mau ngejemput cewek gua pakai motor, gua ntar mau trek-trekan sama dia yang mau kebut-kebutan. Ya, cewek gue tuh paling seneng kalau dibonceng belakang. Gua gas dikit, dia meluknya makin kenceng. Dasar, lo bukan anak motor. Kalau sama cewek direm dikit, baru dasar. Nah, mau ikut dong. Mau kenceng ikut gimana? Orang gua sama cewek gue. Aku kan temanin. Oh. Buat beli-beliin makan, beli minum. Mijitin juga bisa. Lo gimana sih lo main motor ngajak emak lo? Ini mah bukan emak gue. Abang lo? Bukan. Kakak lo? Bukan. Siapa? Tante gue. Yaudah, ikut ya. Kamu mau dibonceng sama Dika? Oh ya pastinya. Yaudah kita ke pasar malam yuk sekarang yuk. Lah. Sayang ayo, aku kan mau jemput kamu. Sayang enak aja nih cewek gue. Ini cewek gue, ini buat lo nih. Ya Dika. Lu lagi gak cocok lu bergaul sama anak motor. Lu ke Majestic aja. Ngapain beli bahan? Beli bahan nih, cocoknya bikin kebaya. Ya Allah. Lo gak usah ikut main motor, lo di rumah buka YouTube, belajar tutorial makeup penganten. Nah, lagi lu lihat di motor kita nih. Ya bisa lagi, gue di belakang mah depan sama aja bisa. Yo. Motor cuman segini-gininya lu mau bonceng-bonceng gimana? Bisa nih, lagi lihat ya. Motor gue, motor balap. Sayang. Ayo. 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 Empat, kita ya. Double date ya, oke? Okay? Oke. Ya, gimana ceritanya double sih? Double date gimana? Kamu gonceng aku aja. Lu janjian sama aku. Orang cewek gue. Cewek lu nih buat lu nih. Iya, dia tuh cuma sama kamu. Udah, ngalah aja deh. Oke, okay, gini aja deh. Gimana kalau kita balapan? Ayo. Ayo, siapa yang menang? Bonceng aku. Bonceng aku. Okay. Ya enggak lah. Yang menang dapat dia, yang kalah dapat serep. Bye.
Ya apa lu berani-beranian? Mendingan lu jajan. Jajan lagi orang lagi bau. Berantem sama anak motor. Stop. Ini. Bener kan? Ini gua sering nonton di YouTube nih. Oh, ini Wawan Tembong nih. Jam. Ini juara freestyle motorcycle se-Asia. Maju ke depan. Ngapain? Ini apa lagi dalam? Bapak. Bapak. Oke. Okay. Wanita mundur. Perasaan gue gak enak nih. Hei, sini. Hei, orang mau. Ikut. Ikut. Jeremy Tetot. Di sini. Enggak. Oke. Dia angkat mampus gue. Ini yang dagang sambal itu nih, sambal apa setan. Akan ada tiga atraksi yang akan dimainkan oleh Mas Lawan Tembong. Dan tiga atraksi ini masing-masing dari Anda akan terlibat di masing-masing satu atraksi. Ada atraksi pertama, atraksi kedua, dan atraksi ketiga. Pak, maaf, saya mau izin anak saya, Kekah. Sudah ditutup acaranya. Di sini ada empat stick. Ini atraksi pertama, stiknya satu. Atraksi kedua, dua. Atraksi ketiga, tiga. Dan satu lagi polos, karena cuma ada tiga atraksi. Sedangkan di sini ada empat talent. Berarti yang dapat polos nggak dapat apa-apa. Nggak dapat apa-apa. Oke, saya akan fair. Satu, dua, tiga, dan kosong. Dan akan kita acak. Silakan diambil. Perasaan tidak enak ini. Jangan dilihat ya. Langsung diselipkan. Ayo, jangan dilihat ya. Taruh kantong. Satu, oke. Ini aja deh. Ini? Ya. Dimasukin sini. Ya. Belum. Oke, kita lihat. Masing-masing. Aduh. Saya dapat nomor dua. Atraksi dua. Nomor satu. Atraksi satu. Aduh. Jamblang menang. Serius? Ya, tadah. Satu, kau dua. Apa, Pak? Aziz. Kosong. Sini. Gua atraksi dua, Bang Aziz. Gua tiga. Kosong. Atraksi pertama, Andika. Oke. Thank you.
Atraksi kedua. Wow. Ia akan diloncati motor. Ditabrak. Adu helm. Yang kedua adalah adu helm. Waduh. Juara Asia loh. Bang Ayus gimana kesan-kesan? Kesan-kesannya gimana? Rasanya enggak ada kesan-kesan. lebih berat ngelawan takut jatuh apa perut ketekuk? Perut ketekuk. Kita akan kembali lagi, jangan kemana-mana, tetap jam berapa jam? Ya.